Kita ngomongin soal film aja nih ya. Rambo merupakan salah satu film Hollywood yang membesarkan nama seorang Sylvester Stallone. Iya, setelah memproduksi 4 sequelnya, film ini akan ditutup dengan film yang kelima. Rencananya akan disutradarai langsung oleh tokoh utamanya yaitu Sylvester Stallone. Sosok Sylvester Stallone memang identik dengan salah satu karakter film action legendaris, John Rambo. Melalui film pertamanya yang berjudul Rambo First Blood, nama Stallone berhasil sukses di dunia entertainment. Dan tidak lama lagi, Stallone akan mengakhiri franchise film Rambo yang sudah membesarkan namanya tersebut. Melalui film kelimanya yang hingga saat ini diketahui berjudul Rambo Last Blood, Stallone akan kembali memerankan sosok veteran dalam perang Vietnam tersebut, sekaligus menyutradarainya. Belum cukup berat peran sebagai aktor dan sutradara, Stallone menyanggupi untuk menulis naskah filmnya. Hingga saat ini, belum banyak detail filmnya yang dipaparkan. Selain proses syuting yang akan dimulai pada bulan akhir tahun ini, serta perilisan film tersebut yang masih diduga baru akan dirilis setelah pertengahan tahun depan. Film Rambo yang terakhir sendiri dirilis pada tahun 2008 lalu dan mengambil lokasi syuting di Burma. Sepanjang perjalanan filmnya, Rambo sudah menjelajah ke Kanada, Vietnam, Afghanistan, dan Burma. Dan untuk film terbarunya, masih belum diketahui di mana petualangan tersebut akan terjadi. Stallone juga membuat Rambo terlihat lebih perkasa dan kejam dari sosok Rambo di 3 film sebelumnya. Perubahan ini diakui mampu membawa kesegaran tersendiri bagi franchise ini. Well, mari kita tunggu saja ya kehadiran film ini nantinya. Dan semoga melalui film kelima Rambo ini, Stallone dapat mengakhiri franchise ini dengan sukses ya, good people. Rambo 5, Last Blood. Iya. Rencana dan aduh sayang banget ini kemungkinan menjadi akhir dari sebuah perjalanan seorang pahlawan bernama Rambo. Ini legenda di perfilman action dunia ya, bukan hanya Hollywood. Udah dari dulu banget. Dari First Blood yang pertama itu tahun 82, saya belum lahir tuh. Ya. Berarti umur saya masih muda ya. Kira-kira benar tuh 82 belum lahir. Belum, kamu lihat KTP aja kalau gak percaya. Itu dari 82 sampai sekarang loh. Sampai melekat banget keempat, ya. Kan, keempat sekitar awal tahun 2000. Dan baru rencana kali ini karena seorang Sylvester Stallone kan baru menyelesaikan Expendables 3 yang kemarin. Iya. Jadi mulai dari penyutradaraan, mulai jadi penulisan naskah, semuanya ini yang menghandle oleh seorang Sylvester Stallone. Wow, Last Blood akan menjadi, ya rencananya akan menjadi Rambo terakhir. Mudah-mudahan menutup sequel ini dengan luar biasa ya jagoan kita itu ya, John Rambo. Ini masih soal jagoan.